Saya selaku warga Bontang menyatakan sikap 1. Menolak dan menentang keras adanya berita hoax atau berita bohong yang dapat mengganggu domba dari pihak manapun demi menghindari perpecahan yang menjurus kepada isu SARA yang dapat memecahkan belah persatuan dan kesatuan NKRI. Kami mengendaki adanya Pilkada Kaltim 2018 damai dan aman. Sekian dan terima kasih.